قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سبت النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. Tidak diberikan seseorang itu suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Tuan-tuan muslimin, muslimat dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala juga. Dan malam ini kita sambung lagi bacaan kitab titisan hujan lautan sufi. Kita masih dalam sifat mahmudah yang kelima, iaitu sifat sabar. Dalam pertemuan yang lepas, kita lihat firman Allah Ta'ala. Pada malam ini, sambungan sikit lagi satu hadis. Hadis ni hadis sahih. Ada dalam Bukhari Muslim. Hadis ni asalnya panjang. Hadis ni menceritakan ada beberapa orang daripada kalangan Ansar mari jumpa dengan Nabi, mari bertemu dengan Rasulullah, minta duit zakat lah kalau kita. Maknanya minta apa yang ada pada Nabi daripada harta zakat, daripada duit. Lalu Nabi fa'atahum, maka Nabi pun bagilah pada mereka. Sebagaimana yang pernah saya sebut sebelum ni, Nabi tak pernah kata tidak pada apa-apa permintaan para sahabat. Itu lebih Nabi bandingkan kita. Ihtiramnya Nabi, sahabat-sahabat dia ni, Nabi tak pernah bila diminta sesuatu, Nabi kata tidak. Jadi bila beberapa orang daripada kalangan Ansar ni mari temu dengan Nabi, minta sesuatu daripada Rasulullah, maka fa'atahum, Nabi bagi tu sampai habis. Hatta idza nafada ma inda, sehingga habis apa yang ada pada dia. Lalu ada sahabat tu tak puas hati lagi dengan Rasulullah, sehinggalah Nabi kata, kalau ada padaku lagi baki dia, nescaya aku tak akan simpan untuk diri aku. Maknanya aku tak si aku simpan, aku tak bagi pada kamu. Itu isar yang ada pada Rasulullah. Sifat melebihkan orang lain yang lebih memerlukan, sehingga dia habis pun tak apa. Janji orang susah tu ringan sikit kesusahan dia. Sehingga Nabi kata, falan addakhirahu ankum, aku tak akan simpan tanpa memberi kepada kamu. Itu maknanya
Beberapa orang daripada kalangan Ansar ni datang minta dengan Rasulullah berkali-kali lah. Lalu Nabi kata, wa man yasta'fif ya'ifuhu Allah. Siapa-siapa yang jadikan diri dia biasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, nescaya Allah Ta'ala akan cukupkan dia. Dan Nabi kata, siapa-siapa yang sabar, maka hadis ni sambungan dia, tidaklah diberi kepada seseorang itu yang lebih baik dan lebih luas daripada sifat sabar. Itu asal hadis dia gitu. Daripada hadis panjang tu, bolehlah kalau kita nak ambil pengajaran sikit. Satunya ulama sebut, harus minta lebih daripada sekali. Kalau memerlukan, harus minta lebih daripada sekali. Bagi orang yang memberi, harus juga minta maaf. Tak ada dah aku ni, ada RM10 ya dalam poket. Minta maaf lah. Tu je ada. Boleh? Harus minta maaf. Tu di antara pengajaran hadis yang boleh kita ambil. Cuma syahid kita di hadis ni ialah bab sabar ni lah. Yang Nabi sebut, bila mana orang tersebut diberi sabar, siapa-siapa yang diberi sabar pada dia, maka pemberian itu adalah sebaik-baik pemberian dan seluas-luas pemberian. Tak baik macam mana sabar ni. Dengan sebab sabar ni lah kita boleh duduk atas taat ni. Nafsu suka ke buat taat ni, tuan-tuan? Tak suka. Kalau ingat balik mula-mula belajar buat taat dulu, tak sedap semayang ni. Tapi sekarang ni sebab lama sangat dah duduk semayangnya. Cuba ingat balik waktu mula-mula ngaji bab semayang dulu, waktu mula-mula ayah paksa solat dulu. Sedap kau semayang ni. Tu yang tengok. Ayah tak tengok eh. Kita semayang cepat-cepat. Duduk dalam bilik. Tak sampai seminit siap dah 4 rakaat. Tapi tanya ayah tengok kan. 4 rakaat lama semayang. Nak beritahu tak sedap taat ni. Tapi sebab apa tuan-tuan ni bukan setakat semayang. Mari jemaah lagi. Masjid pula. Sebab apa? Sebab sabar. Sabar ni makni kurung keinginan hawa nafsu kita yang tak nak buat taat pada Allah Ta'ala. Lalu boleh kita buat taat pada Allah. Ni jadi orang beriman ni. Sedap kau jadi orang yang beriman ni. Tak bebas hidup atas dunia ni. Ad-dunya sijnul mu'min. Kan Nabi sebut dalam hadis, dunia ni adalah ibarat penjara bagi orang mukmin. Kenapa penjara? Orang duduk dalam penjara, pergerakan dia terbatas. Begitulah ibarat orang mukmin duduk dalam dunia ni, nak buat apa kena tanya agama dulu. Boleh ke aku nak buat gini-gini? Agama kata boleh. On. Agama kata tak boleh. Berhenti setakat tu. Susah kan tu? Ada orang kafir tanya dulu nak buat itu ini. Tak ada tanya dah. Habis-habis kalau dia nak berzina pun dia takut pada bini dia. Dari sudut halal haram mana dia peduli. Tak ada halal haram dah bila dia tak ada agama Islam. Kita-kita tak ada keinginan tu. Ada.
Tapi takut pada dosa, takut pada seksa, tahan diri kita. Nah, tahan itulah sabar. Sebut di awal dulu lagi. As-sabru ay al-habsu. Tahan diri kita. Ibarat kita memenjarakan keinginan jahat yang ada dalam diri kita untuk jadi orang yang taat pada Allah Ta'ala. Kekal di atas beriman pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab risaunya kalau mati dalam keadaan tak beriman, tak ada untung sikit habuk pun, bahkan celaka di akhirat. Na'udzubillah. Sebut dah malam. Walau dunia Allah Ta'ala bagi pada kita, tapi kalau tak ada dua kara, iman dan Islam, hidup atas dunia tak ada pedah, mati celaka. Na'udzubillah. Ingat tu, walaupun diberi dunia pada kita. Dunia semutih ni orang tanya, siapa punya? Aku punya. Ni Malaysia ni, siapa punya khazanah-khazanah yang ada dalam Malaysia ni? Aku punya tu segala tanahnya, estetnya, ladangnya, benda sama. Semua aku punya. Daerah ni, siapa punya tanah ni? Aku punya. Kalau tak ada iman, tak ada Islam, tak ada pedang, bahkan mati celaka. Hati minta jauh daripada Allah. Tapi kalau ada iman, ada Islam, tak ada apa-apa di kita, untung dunia akhirat. Tapi Allah Ta'ala tak bagi pada kita iman dan Islam saja. Tengok di kita ada apa? Bukan iman dan Islam saja, baju lewakar. Boleh tukar-tukar lagi, boleh gile-gile lagi baju. Makan walaupun nasi bujang. Walaupun nasi bujang, oh sedap, nambah-nambah lagi. Bukan setakat iman dan Islam saja dia bagi, lebih daripada Islam dan iman lagi dia bagi. Sehat-sehat lagi, boleh tulang pak kerak bergerak lagi. Apa lagi Allah Ta'ala tak bagi? Lebih daripada iman dan Islam. Nak apa lagi? Itu depan bab syukur. Nak apa lagi? Allah Ta'ala bagi cukup ni pada kita ni. Berasa tak cukup juga. Tu sifat qanaah nak kena ada. Cuma sebut tadi ialah sabar, kurung diri kita. Sebab tu Nabi kata sebesar-besar kebaikan, seluas-luas pemberian Allah Ta'ala bila dia bagi kepada kita sabar. Segala-gala kebaikan kita boleh buat kalau kita mampu sabar. Kalau kita tak mampu sabar, tak boleh nak buat kebajikan. Tu cukup tu untuk hadis yang terakhir. Nak masuk bab syukur pula. Baik. Yang keenam, sifat mahmudah yang keenam, iaitu syukur. Melayu kita pun panggil syukur juga. Apa itu syukur? Tengok dia kata, iaitu syukur. Mengakui dengan hati. Mengakui dan sedar. Dia nak gitu. Akui dan sedar. Sedar dan akui itu dengan hati. Akui dan sedar apa? Bahawa segala nikmat yang dikurniakan kepadanya dan sekalian makhluk itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam kitab penawar tuan-tuan ngaji, dia syukur mesti berimpun tiga perkara. Satu ilmu, dua kelakuan, tiga pekerjaan. Mesti berimpun tiga. Ilmu, kena tahu segala nikmat dari Allah. Segala. Bila sebut segala, sini kullu dengan makna jamik ni. Sini kullu dengan makna jamik, bukan kullu dengan makna majmuk. Orang lurah dia boleh beza dan dia ada kaedah. Sini kullu dengan makna jamik, semua nikmat. Tak terkecuali maknanya. Dia tak serupa dengan kullu yang ada di hadis kullu bid'atin. Yang tu kullu dengan makna majmuk,
Bukan dengan makna semua. Faham dengan makna semua habis benda baru bid'ah belaka, sesat belaka. Ha, tu nak kena reti ilmu alat barulah kita boleh faham bahasa Nabi, bahasa Allah. Baik. Mana tadi? Segala nikmat daripada Allah. Dalil, dalil ada ayat Quran. Allah Taala sebut, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa-apa yang ada pada kamu daripada nikmat tu, faminallah, maka ia daripada Allah. Tu nafi semua tu. Apa yang ada di kita? Duit. Siapa lah duit pagi tadi nak pergi sekolah? Ayah. Ayah tu sebab. Asal duit tu daripada Allah. Lalu ku ayah kita. Bolehlah masuk poket kita, pergi kantin beli nasi. Tu zaman sekolah dulu. Bulan-bulan masuk gaji. Mari mana gaji? Kerajaan bayar. Sebab dia. Hakikatnya daripada Allah. Sehat tubuh badan kita, makan ubat asal sakit, makan ubat segar bugar kita. Mari mana nikmat sehat selepas sakit tu? Minallah. Patu ubat? Sebab. Doktor? Sebab. Semua sebab. Sebab Tuhan sebut, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Maknanya kena tahu segala nikmat mari daripada Allah Taala semua sekali. Adapun yang lain daripada Allah Taala tu, walau nampak mari daripada manusia, daripada makhluk, dia hanya sebab yang Allah Taala lalu sahaja pada orang tersebut. Lepas tu Allah Taala perintah pula suruh kita terima kasih pada orang tu. Kita buat tu kerana terima kasih Allah Ta'ala perintah, junjung perintah dia. Terima kasih kepada makhluk yang dijadikan sebab oleh Allah Ta'ala sampai nikmat dia pada kita. Hakikat hati duk pandang, Allah yang bagi. Nak gitu. Hati memandang, sedar dan akui semua nikmat daripada Allah. Banyaklah nikmat daripada Allah ni. Ada kebijaksanaan yang ada pada tuan-tuan tu, mari mana tu? Daripada Allah. Tersimpannya macam storage kepala ni, tersimpan data-data, maklumat-maklumat ni. Kalau belah otak ni tak tahu duk mana, tapi ingat yang duk berlaku masa kecil-kecil dulu, ingat kita. Apa Quran, ingat. Tak lupa. Tu, duk mana ya? Buka cari dalam otak. Tak ada. Habis tu duk mana? Tu tengok hebatnya Allah Ta'ala simpan. Di mana maklumat-maklumat tersebut. Waktu nak jadi mari. Waktu nak dia mari. Baik. Tu semua tu, kita kena ajar diri kita sedar, akui. Tu dipanggil ilmu mula-mula tu dalam kitab Penawar. Sedar dan akui bahawa segala nikmat tu mari daripada Allah Ta'ala jua. Baik. Kemudian dah kalau ikut kitab Penawar, yang kedua kena ada ialah kelakuan. Kalau follow ikut Penawar, kitab Penawar, yang perlu ada yang kedua ialah kelakuan. Bila hati kita dah nampak, dah sedar, dah rasai, dah akui bahawa segala nikmat daripada Allah Ta'ala, maka kelakuan kita ialah sukacita dengan Allah. Mesti bergembira lah dengan Allah Ta'ala. Sukanya Allah Ta'ala sangat-sangat baik bagi nikmat pada kita. Lepas tu satu lagi, hinakan diri kita. Dia nak gitu. Gembira dan suka Allah Ta'ala beri nikmat. Lepas tu hinakan diri kita. Maknanya kita ni tak ada apa-apa pun.
Kalau tidak kerana Allah Ta'ala bagi ilmu sepatah selidah, jawab dia nak bercakap pun tak boleh. Kalau Tuhan tak bagi ingat ilmu, jawab dia nak cerita pun tak boleh. Nah, gitu. Nak bekerja pun tak boleh. Tak ada ilmu, jahil, siapa nak? Berakal, orang nak ah. Tak berakal, siapa nak? Masyarakat pun cemuh jadi orang gila. Tu gila biasa tak ganah. Gila ganah, jawab dia kena kutip buh dalam lokak. Buh di Tanjung Rambutan. Siapa nak? Orang cemuh. Tapi dok, tuan-tuan, kita semua yang ada dalam ini, Tuhan bagi akal. Ha, tu tengok. Bersuka cita lah dengan Allah Ta'ala. Oh, Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi umur 70, 80. Ada orang nyanyuk dah. Kita ingat molek-molek. Ingat 40 orang cucu, ingat belakang nama. Ada kan ada 40 orang cucu sini? Tak ada rasa. Tambah-tambah lagi sekarang ni kempen apa? Free child. Apa tuan-tuan? Kempen kahwin jangan ada anak. Happy laki bini je. Saya hanya nak kasih daripada suami, suami hanya nak kasih daripada saya. Tak perlu pada anak. Tu kempen karut-marut tu. Nabi sebut, aku akan berbangga dengan umat aku yang ramah. Kalau pakak tak beranak, nak ramah macam mana umat Muhammad? Pelik orang ni. Beranak ni salah satu jalan menggembirakan hati Rasulullah. Apatah lagi anak yang lahir itu mewarisi iman dan Islam kita. Pewaris iman kita tu pewaris Islam kita. Pewaris pahala kita tu. Mari orang Islam kita juga duk kempen. Free child. Betul ke tak tahu baca? Kalau tak betul minta maaf, saya bukan mak saleh. Cuma nak sebutnya gitu. Mana tadi? Terima kasih pada Allah Ta'ala pada kelakuan sukacita. Atas nikmat Allah dan berasa hina diri kita. Kita tak ada apa-apa. Semua yang diberi itu adalah hak Allah Ta'ala juga. Baik. Yang ketiga, kalau ikut kitab Nawak. Pekerjaan. Dia suruh kita guna nikmat yang diberi itu pada perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Tuhan bagi akal bijak. Guna akal yang bijak tu untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Jangan duk cari ilmu yang tak bermanfaat. Cari ilmu yang bermanfaat. Dengan menggunakan nikmat akal yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi mata guna untuk tengok kebajikan. Tengok Quran. Tengok kitab hadis. Tengok jalan pergi masjid. Jalan pergi surat. Jangan duk tengok benda-benda yang dilarang oleh agama. Bila guna pada benda yang tak disuruh oleh agama, itu maknanya kita tak terima kasih dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kalau ikut Imam Ghazali, dalam kitab Ihya dia, syukur ni kata Imam Ghazali, lebih tinggi lagi daripada sabar. Lebih tinggi daripada sabar. Sebab sabar ni, kita menahan diri daripada tindak balas yang tak baik dan tak elok bila kita berhadapan dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kan? Allah Ta'ala contohnya uji kita. Dengan ujian, kita disuruh bertahan sabar. Lima beranak naik kereta, pak mati belakang, tinggal kita seorang. Oh, besar ujian tu, ketentuan Allah Ta'ala qada qadar. Macam mana hati kita pada masa tu kalau tak sabar?
Jawab dia, boleh jadi keluar di mulut, keluar di tu, di ni lah perbuatan-perbuatan yang tak selayaknya. Tapi sebab kita kurung hati kita daripada keluar benda yang bercanggah dengan syariat agama, maka kita pun mari perkataan, tak apalah aku redha. Itu sobat. Jalan, telanggah batu, cabut kuku kaki. Itu benda tak sengaja. Ujian daripada Allah Ta'ala. Kalau ikut mulut nak keluar apa? Buta batu pula. Tapi sebab tahan daripada keluar mulut, tak keluar mulut. Takat tu je sobat. Tapi syukur ni lebih tinggi daripada sobat. Sepak batu, cabut kuku, luka kaki. Alhamdulillah, nasib baik kaki saja kena. Kalau jatuh terentak kepala, batu tu kena di kepala, tak tahu hidup lagi ke tidak. Tu dia tinggi lagi. Dia bukan setakat tahan diri saja, terima, bahkan terima kasih ya Allah. Tu syukur lebih hebat daripada sabar lagi. Sebab tu jadi orang yang syukur lebih susah nak banding jadi orang yang sabar. Sabar boleh dah kita. Terima kasih kau tidak. Syukur kau tidak ni Allah Ta'ala letak kita duduk dalam keadaan macam ni. Kau duduk berasa kita sendiri, bawa diri ni, boleh duduk di masjid, semayang berjemaah, tak tinggal dah 5 waktu sehari semalam, tak terasa dan tak sedar, tak akui pun itu daripada Allah Ta'ala. Kau macam mana itu? Tu disebut mula-mula sekali itu. Akui dengan hati. Sedarkan hati kita bahawa semua tu mari daripada Allah. Lepas tu terima kasih. Suka, terima kasih. Lepas tu guna nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala pada jalan yang dia sukai. Baik. Lepas tu kiyah-kiyah, contoh-contoh lain lagi. Telinganya, tangannya, kakinya. Apa lagi yang ada di kita sebarang nikmat tu? Guna pada jalan Allah Ta'ala. Baik. Mana tadi? Iaitu mengakui, yakni sedar dan akui dengan hati bahawa segala nikmat yang dikurniakan kepadanya dan sekalian makhluk itu daripada Allah. Satu, dia kata. Ertinya, mengiktikad dengan hati. Maknanya sedarkan dalam hati kita. Dan mengaku dengan lidah. Mengaku dengan lidah ni puji. Puji Allah. Terima kasih pada Allah Ta'ala. Kalau ikut Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, dia kata syukur ni adalah penzahiran cinta kepada Allah. Itu Jalaluddin Ar-Rumi, antara tokoh sufi. Syukur ni adalah penzahiran cinta dan penzahiran sedar akan kehadiran Allah dalam hidup. Itu syukur. Penzahiran cinta dan penzahiran sedar akan hadirnya Allah Ta'ala dalam hidup kita. Sebut dah contoh semalam. Kalau kita tak sedar, kita ni lahir daripada keluarga susah contoh. Lepas tu, waktu duduk sekolah dulu lagi kita ni hijodoh dengan ayah-ayah kita. Ayah keluar ginoreh, kita tukang kutik, apa dipanggil semalam? Tongkol getah. Sekerak bila dia mesin tadi, baru jadi sekerak dah. Ayah toreh batang getah, kita kutip tongkol getah. Daripada kerja dengan ayah tu lah, dapatlah ayah bagi upah RM10, RM20. Bolehlah kita buat belanja pergi sekolah. Ataupun kita sendiri, ayah buat kerja lain, dia tak mampu. Kita sendirilah usaha nak beli kasut, buat kerja kutip tin-tin kosong ni, pergi jual di tempat tin, dapat RM15, simpan.
Nak beli Converse, Converse mahal, simpan lah. Simpan, 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 dapat beli, oh beli, pakai. Contoh, bila mari hari bergaduh dengan ayah, ayah kata, mu ni tak sedar, aku tolong mu dulu. Haa, gitu ayah sebut. Mu ni tak sedar kau, akulah tolong mu dulu, kalau tidak mati dah mu. Haa, ayah sebut gitu. Kita pun mari mikir, bila masa ayah tolong kita? Rasa waktu sekolah dulu, orang biasa-biasa yang senang-senang tak bekerja pun. Kita balik sekolah, kerja pula. Keluar daripada rumah, pergi situ sini, buat kerja sendiri, untuk duit, duit poket sendiri. Bila masa ayah tolong? Ha, tu waktu tak nampak tu. Ha, dia terlupa sebab ada ayah lah ada kita. Pas ada kita tu, waktu merah-merah, besar tapak tangan tu, hijadah kau masa tu. Kau ayah duk tatang bagi susu, bagi nestum, bagi apa lagi? Apa? Sayur-sayur lenyek, nasi lenyek, ha, tu bagi. Siapa duk bagi tu? Ha, tu terlupa, terlupa. Ha, tu syukur? Syukur ni rasa hadir Allah Ta'ala dalam hidup kita. Rasa hadir Allah Ta'ala sekarang ni, dia bagi kita berasa sedar duk tempat ibadat. Dia bagi pada kita sekarang ni, hemoh dalam hati nak pergi tempat buat ta'at. Ha tu. Tak ada siapa-siapa tu boleh bagi hemoh dalam hati kita tu. Mari cita dalam hati nak pergi tempat ibadat. Tak ada orang boleh bagi. Kita sendiri tak boleh. Kalau kita sendiri boleh, maknanya kita independent lah daripada Allah Ta'ala. Cuma sebab dia duduk berlaku tiap-tiap masa, tiap-tiap masa. Siapa kita terluput, dia datang daripada Allah Ta'ala. Itu yang tak berasa hadir Allah Ta'ala tu. Ha, dia kena ajar gitu. Oh, alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala hadirkan rasa ingin nak pergi masjid. Dia gagahkan kaki melangkah sampai ke masjid kita. Ada tai malah sungguh-sungguh. Tak siapa masjid kita. Ha, tu nak rasa hadir tu Jalaluddin Ar-Rumi kata. Bila rasa hadir Allah Ta'ala memberi kepada kita itu ini, takkanlah kita tak kasih pada Allah Ta'ala yang memberi kebaikan pada kita. Kalau kita sama-sama makhluk pun kita akan kasih, kita akan sayang orang yang buat baik pada kita. Kenapa pada Allah Ta'ala yang banyak buat baik pada kita tak timbul rasa kasih? Sebab tak rasa hadir Allah Ta'ala. Ha, tu nak kena ajar, nak kena ajar. Kita orang awam, ajar biar rasa hadir Allah Ta'ala dalam segenap nikmat yang kita ada. Ha, ada bini, Allah Ta'ala yang hadirkan dia, pertemukan dengan kita sehingga terakad nikah kita dengan dia. Hasil duduk dengan dia, perangai dia pun elok, beragama kadang-kadang lebih baik daripada kita, lahir zuriat-zuriat yang soleh. Nikmat daripada Allah Ta'ala. Terima kasih pada Allah. Ha, tu banyak sangat tu nikmat tu. Ha, daripada Allah Ta'ala tu, duduk lalu satu-satu-satu. Tu yang kata nak bilang tak cukup tu. Ha, kalau mu nak bilang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mu tak mampu nak kira. Yang duk kira tu nikmat yang jala'il je, yang besar-besar. Yang nampak. Yang daqa'iq, yang kecil-kecil. Ah, tu tak nampak. Hanya orang yang nampak je nampak. Orang yang tak nampak, tak nampak. Ah, tu jala'ilun ni'am dengan daqa'iqun ni'am. Nikmat yang besar-besar. Kita nampak ada kereta, ada rumah, ada kerjaya, ada duit, ada tanah, ada jawatan, ada itu. Ah, tu dia panggil jala'ilun ni'am. Ni nikmat yang daqa'iqun. Dan nikmat yang halus-halus ni. Nikmat apa yang halus ada di kita? Ada iman. Ada takwa. Ada rasa takut pada Allah. Ada rasa syukur pada Allah. Ada rasa sabar. Ada rasa ikhlas. Ha, tu nikmat daqaib lah. Kau tu tak ada siapa-siapa nampak tu dalam diri kita tu. Kita tahu kita orang yang macam mana diberi sifat-sifat mahmudah oleh Allah Ta'ala tu.
Tu nikmat kalau nak dibilang teramat banyak. Baik. Mana tadi? Tu saya sebut sedikit tentang perkataan Jalaluddin Rumi. Syukur ni adalah penzahiran cinta kita kepada Allah dan penzahiran sedar kita betapa Allah Ta'ala ni hadir dalam hidup kita. Baik. Benda susah lah sebab apa? Allah Ta'ala tak serupa dengan kita kan? Kalau serupa dengan kita macam mak ayah kita nampak dia hadir dalam hidup kita. Duk sekali dengan kita, sekaki dengan kita, laki bini. Nampaklah duk sekali dengan kita. Ni yang tak nampak. Tu nak kata kena ajar. Biar nampak. Ni mari daripada Allah Ta'ala. Lisan keluar. Alhamdulillah. Baik. Cuma time datang, guna pada nikmat. Time tak datang, rasa tersebut tak guna pada nikmat. Lidah. Time teringat Allah Ta'ala bagi ke? Zikir lah. Tain tak ingat agak mengumpat. Ada laku lagi pada kita tu. Mengumpat punya, zikir punya, lidah yang sama. Tu tain ingat, oh lidah ni Allah Ta'ala bagi ni. Berapa banyak situ deria-deria yang ada. Ataupun apa, bintik-bintik rasa yang ada di lidah tu tak ada siapa boleh buat tu. Tengok mari daripada Allah guna untuk zikrullah. Bila mari tain tak teringat, oh sedap duk caci maki orangnya. Sedaplah duduk mengumpat orangnya kita. Tu kita. Abang tu kata kena ajar. Ajar biar dia jadi lama-lama tabiat diri kita. Baik. Mengiktikad dengan hati dan mengaku dengan lidah. Yakni puji dan terima kasih bahawa segala nikmat itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Seperti berkata, kata macam mana? Alhamdulillah. Qadat tu pun tak padah. Cuma dia tambah sikit. Alhamdulillahi alal in'am. Segala puji bagi Allah atas segala kurniaan yang berupa nikmat ke atas kita. Tambah alal in'am pun tak apa. Tak tambah pun tak apa. Alhamdulillah saja pun cukuplah. Baik. Begitu juga dia kata, mengakui dengan amal segala anggota. Yang ni macam dalam kitab penawar tadi. Iaitu guna nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala ni pada perkara yang Allah Ta'ala suruh. Gitu. Tengok apa yang diberi oleh Allah Ta'ala harta, guna pada jalan yang Allah Ta'ala redai. Pangkat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi apa? Pengerusi masjid contohnya. Imarahkan masjid. Buat program-program memberi manfaat pada masjid. Ya tu. Syukur dengan nikmat anugerah jawatan pengerusi pada kita. Jangan duk jadi pengerusi punca bergaduh pula. Jadi pengerusi yang menyatukan ummah. Dengan kasih sayang. Dia tak lari dah. Dakwah mesti dengan kasih sayang. Susun program-program yang bermanfaat. Tu syukur nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu. Lepas tu kiyah gilah contoh-contoh yang lain lagi. Baik. Habis itu firman Allah Ta'ala. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Yang ni akan datang insyaAllah kita tengok sambungan lagi dalam bab syukur. Dia buat mari ayat satu, dia buat mari hadis satu di depan. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.